maka nak tebu atap pun dah tak boleh, atap dah lengkap, dah diikat penuh dengan baik, nak pakai pintu belakang pun dah berkunci, lalu dah tak ada cara nak masuk menjadi sebagai kerajaan, maka mungkin mereka memikirkan tentang nak bersama dengan kerajaan perpaduan. So kalau betul dia nak bersama dengan kerajaan perpaduan, ianya adalah pengakuan bahawa kerajaan perpaduan ini tak dapat dijatuhkan. Walaupun tiap-tiap minggu duk kata akan jatuh. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad berpandangan, sekiranya PAS berhasrat untuk bersama dalam kerajaan perpaduan, itu bukti bahawa menunjukkan mereka sudah yakin dengan kerajaan yang sudah mantap dan tidak boleh dijatuhkan. Khalid menyifatkan ia adalah pengakuan daripada PAS bahawa kerajaan pimpinan Datuk Sri Anwar Ibrahim tidak dapat ditumbangkan walau setiap minggu menyatakan kerajaan akan jatuh. Menurut beliau, selama ini PAS duduk di luar menunggu dengan bersatu kerana dia yakin bahawa kerajaan akan jatuh pada bulan Jun selepas pilihan raya negeri PRN dan macam-macam tarikh yang diberi. PAS sangat yakin kerajaan akan jatuh, maka mereka tunggu di luar. Kelihatannya pintu belakang pun sudah dikunci dan sudah tidak ada cara lain lagi untuk masuk menjadi kerajaan sehingga mereka terfikir untuk bersama dengan kerajaan perpaduan. Khalid berkata demikian ketika berbual bicara dalam rancangan Bicara Khalid Samad siri ke-206 yang bertajuk PAS Nak Bersama Kerajaan Perpaduan yang disiarkan secara langsung melalui platform Jom Channel malam tadi. Menurut Pengerusi Amanah Kelantan itu, untuk PAS menyertai kerajaan perpaduan, ianya juga boleh dilihat sebagai sesuatu yang mustahil kerana pegangan mereka terhadap doktrin yang dibawa selama ini. Ini kerana selama ini mereka merasakan mereka percaya dengan doktrin dan naratif yang dibawa selama ini, iaitu doktrin mengatakan kerajaan perpaduan menentang perjuangan Islam dan kalau bersama dengan kerajaan, DAP menguasai dan sebagainya. Justru jika dilihat secara logik, mereka akan terus bersama dengan bersatu untuk kekal sebagai pembangkang. Khalid berpendapat, Anwar membuat tawaran sedemikian kepada PAS mungkin disebabkan terdapat khabar angin tentang perkara berkenaan, maka tawaran tersebut dilakukan. Pada 12 Oktober lalu, dilaporkan Anwar pernah menjemput PAS untuk menganggotai kerajaan perpaduan pada tahun lalu. Menurut Anwar, PAS sebaliknya bertindak menolak tawarannya ketika itu namun memberi jaminan tidak akan menghalang kerjasama dengan parti berkenaan jika ia wujud pada masa akan datang.